Oke, saya bikin video untuk di depan air panas menunggu hujan berhenti ini ya. Nah, ini di pondok dikelilingin oleh air panas ini ya. Di tengahnya ada air panas maksudnya ya. Nah, itu air panasnya ya. Yang warna kuning telur itu. Ya, nah, itu. Nah, tapi airnya warna bening. Bukan kuning telur kalau setelah Anda ambil. Nah, kalau Anda penasaran lagi, saya ambil airnya ya. Nah, ambil. Ini dia. Putih kan? Ah. Tuh. Putih ya. Nah, saya kucurkan dia putih. Saya tuangkan ya. Sekali lagi, Anda penasaran. Saya ambil dua tangan kalau bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Biar menghibur Anda. Ah, ini. Saya kucurkan. Putih enggak airnya? Bening maksudnya. Tuh. Luar biasa. Padahal airnya kuning telur warnanya. Oke, saya tenang dulu. Nah, biar Anda juga melihat saya sampai ya. Nah, kalau bisa di sini ya, di keliling ini, di ano, di tembok juga bisa jogging-jogging ya. Jogging-jogging mengelilingin air panas ini. Mungkin dibesarkan ini air panasnya, bukan sebesar ini saja. Bisa di PC supaya air panasnya bisa besar ya. Siapa tahu dia berubah nanti airnya ada yang warna biru ya kalau udah dalam, dan dia bening. Tetap posisinya dia bening warnanya nanti ya. Nah, jadi dua warna ini. Warna kuning telur setelah diambil airnya super putih. Super bening maksudnya, super bening. Luar biasa. Oke, saya duduk dulu. Anda tonton saja lah ya, apa yang saya mau omongkan nanti. Saya jalan dulu di kelilingnya. Ini satu wisata yang buat saya puas. Luar biasa ya. Lagi hujan. Saya harap hujannya berhenti secepat mungkin dan saya bisa bekerja kembali. Air hangat berasa melayunya. Nah, bahasa Indonesia nya air panas. Hot water, air panas bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Mandarinnya saya lupa juga ya apa ya. Nah, kalau nggak salah air itu shui ya, panas itu Tianhong kalau bahasa Cina ya, shui Tianhong kalau bahasa Cina mungkin begitu ya terjemahannya ya. Lagi lok shui itu, nah ini bahasa Cina lok shui jadi. Ada kotak satu. Nah, jadi papan ini sebenarnya bertahan kuat, tapi karena enggak karena air hujan panas, dia itu roboh sebelah tempat sana. Nah, jadi yang di sini masih utuh, papannya masih kuat. Karena yang robohnya. Nah, itu pondok satunya. Nah, jadi saya punya koper tadi, saya bawa koper loh, tuh. Bukan tangan kosong loh. Bawa koper, bawa tas kerja itu tadi ya, jas hujan. Jadi ke sini tadi pakai jas hujan itu. Nah, saya nggak mau ke sana lah karena hujan ini ya. Kalau kecuali kalau ada pondoknya saya bisa ke sana langsung. Nah, luar biasa. Nah, jadi 100 meter dari sini sampai ke pohon kelapa sawit tempat parkir motor atau mobil ya. Saya letakkan lagi dia punya video rekaman ya. Biasanya viral, tontonan video segera viral dan banyak yang berkunjung di sini, dan pemerintah segera membangun ini, mengembangkan ini.
mesin tempat jogging. Wah, luar biasa. Mantap. Luar biasa. Nah, itu ada pohon tinggi, pohon raksasa. Saya lagi memandang pohon. Napasnya hujan, ya, angin. Tidak nyangka itu ada satu rutan, pohon rutan yang tingginya cukup tinggi, ya. Kurang lebih 10 meter itu tinggi. Dia punya lahan rutan itu. Di dalam kesempatan pohon, baru tadi kita lihat. Ini ada tanda apa ini, ya, tidak tahu juga. Biasa akar pohon itu merambat hanya kurang lebih 3-4 meter kali ketinggian. Ini bisa 10 meter, luar biasa itu. Jadi jalan ini kalau bisa di aspal sampai ke ribul, sampai ke mentok. Dan tembus lagi ke balai, ke jalan Meki, ya. Karena tidak jauh ini dari lebak itu ada tembus dari tunnel, tembus ke ini, tembus ke jalan Raya Kuti, ya. Jadi kurang lebih itu prediksi dari tunnel ini 10 kilo ke jalan Raya Kuti sana. Kalau ke Mentok ini kurang lebih 20 kilo, ya. Jadi kalau ada aspalnya dua ini, karena tempat wisata air panas ini, saya rasa legit akan kunjungannya, ya. Itu perlu di aspal juga. Oke, saya sekian dulu. Berhubung ya di bawah 10 menit saya harus tutup. Saya bikin banyak videonya sebelum baterainya habis. Oke, luar biasa. Ternyata ada 7 menit lebih. Ya. Mantap, mantap. Mantap. Wisata air hangat Rebak. Ya. Luar biasa. Amazing, wonderful, hampir yang. Anda penasaran datang ke sini, ya. Jangan ragu-ragu. Kalau Anda penasaran, datang segera. Kapan Anda mau datang ke sini? Oke, okay? Luar biasa. Di Bangka Barat, daerah Rebak. Jadi dari Sunau itu kurang lebih 500 meter dari simpang Sunau, ya, ke lokasi. Mantap, luar biasa.